adalah cara untuk mendapatkan kode QR atau QRIS dari web Oriflame. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran dengan kode QR tersebut lewat aplikasi-aplikasi lain selain link aja. Misalnya dari MBCA, dari OVO, dari GoPay, atau dari ShopeePay. Kita harus buka web Oriflame itu dari Chrome, jadi tidak bisa dari aplikasi, karena kalau di aplikasi kita memilih pembayaran link aja, itu akan diarahkan langsung ke aplikasi link aja. Sedangkan kita di sini tujuannya mau mengambil kode QR tadi, ya. Jadi kita buka web Oriflame melalui Google Chrome, kemudian login seperti biasa. Setelah login, pilih menu riwayat order. Kemudian pilih invoice yang akan kita bayar. Nah, di sini kita harus mengubah tampilan Google Chrome menjadi tampilan desktop. Caranya adalah klik titik tiga di kanan atas nih, ya. Kemudian pilih desktop site. Nah, ini sudah berubah menjadi tampilan desktop site. Klik bayar via online. Pilih link aja, ini sudah dipilih link aja ya. Pilih bayar. Nah, ini adalah kode QR. Kemudian screenshot kode QR ini. Kita bisa coba screenshot dua kali. Kita bisa zoom. Nah, tadi kita harus memilih desktop site karena kalau kita tidak rubah menjadi desktop site, waktu kita pilih link aja, kita pilih bayar, itu sama seperti di aplikasi, akan diarahkan ke aplikasi link aja, ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan kode QR ini untuk bayar lewat beberapa aplikasi lain selain link aja, misalnya Mobile BCA, OVO, ShopeePay, atau mungkin teman-teman bisa coba dari aplikasi-aplikasi bank yang teman-teman pakai. Silakan mencoba.